situ aja yuk. Bang yuk, tinggal situ kan enak, Pak. Nah, sehingga ini nyaman ya. Kita bisa jelaskan apa penyebab kebakaran ini, Pak? Ini kebakaran tadi laporannya kurang lebih pukul 20 ya, langsung datang laporan ke kita, ke Pus Merdeka. Jadi mereka langsung datang ke kita. Nah, langsung kita turunkan dua dari Pus Merdeka dan berikutnya disusul dibantu dari Mako 2, dari Pos Wali 2, dari Cimanggis 2, dari Tapos 1. Pak, ini asal api dari mana, Pak? Tadi ada ledakan juga, Pak. Asal api tadi saya coba sempat tanya kepada pemilik Indomaret ya, atau yang bertugas, kemungkinan besar dari AC ya. AC terjadi korsleting. Nah, ada ledakan katanya sempat di lantai 2. Lalu membakar di atas ada gudang katanya. Gudang Indomaret. Nah, itu sempat dibakar oleh api. Berapa lantai sih, Pak? Ini 3 lantai ya, 3 lantai ya, 2,5 lah. Siapa? Masih rame. Ada, ya, masih rame di bawah. Yang kebakar kan dari atas dulu. Pak, izin penegasan, berarti sumber api itu dari lantai 2? Lantai 2, ya. Dari lantai 2 dan dugaannya korsleting listrik AC? Korsleting AC, ya. Pak, apakah ada korban juga, Pak? Sampai dengan saat ini belum ada ya tadi. Nah, ini kita sudah coba terobos apakah ada orang, tapi informasinya tidak ada orang. Tapi walaupun demikian tetap kami periksa ya, karena masih banyak kumpulan asap. Kita coba pakai masker, jangan sampai terjadi lagi anggota kita seperti yang di Makobrimob ya, tempat Makobrimob. Jadi kita masuk pelan-pelan, kita sisir, mudah-mudahan ya, sama seperti dugaan tidak ada. Berapa kali ledakan sih, Pak? Ya, berapa kali ledakan? Nah, kalau menurut informasi ada 2-3 kali ledakan ya. Dari hasil Pak, merambat ke bawah. Belum, belum sampai ke bawah ya. Karena mereka punya apar. Mereka berusaha memadamkan sendiri dulu dengan apar ukuran 8 kilo itu ya, 3 kilo ya. Nah, tapi api tidak bisa dikinakan sendiri. Mereka lapor ke kami. Pak, situasi saat ini sedang pendinginan atau seperti apa, Pak? Situasi sudah padam ya. Tinggal kami memastikan pendinginan ya. Oke, terima kasih banyak. Berapa? Ini ada 9. Kurang lebih pasukannya